karena gambar gambar ini belum belum disimpan, jadi besok digunakan. Nanti siapa tahu rasanya gambar atau gimana. Masalah di emulsi penerapannya, maka bisa nanti 100 biji aja nyatu, ini udah rusak. Ini ya pengaruhnya di situ ya. Jangan dulu, screennya jangan diapa-apain dulu. Yang itu. Ini dioles sampai rata ya. Kalau untuk sablon dari 1000 ke atas, ini keringkan setengah matang. Proses pengeringan. Screen. Screen. Artinya belum. Proses pengeringan screen. Itu kan ini jadi kakak. Saya sudah siapkan, atau bisa digunakan pakai minyak tanah bisa, atau minyak goreng bisa. Yang lebih bagus antara minyak goreng dengan minyak tanah dicampur. Oleskan aja. Rata-ratanya gitu. Iya. Secukupnya. Ini harus rata. Rata ya, teroles minyak semua. Semuanya. Karena kalau masih ada putih nanti nggak nembus cahaya. Kalau pakai minyak enggak. Gambar, kaca, kemudian tadi busa untuk kayak kursi gitu kan. Jadi fungsinya untuk supaya apa sih gambar untuk nahan screen. Screen kan dia lentur. Begitu ditahan apa dikasih gambar atau ditekan dia lentur. Maka harus kasih alas supaya dia permukaan rata. Karena gambar ini begitu apa penyinaran itu enggak boleh ada celah sedikit pun. Ini harus benar-benar nempel ke screen. Di sana. Ini kita bawa ke film untuk sablonan. Ikuti kami ya. Pemindahan tulisan ke screen. Nanti setelah gambar selesai nanti pindahkan ke kaos. Kami jadi sarjana sablon. Ternyata sablon perlu mandi. Langsung ya. Diwasakan semuanya. Iya, wasakan semuanya. Ya. Enggak lepas gitu kan. Makanya harus direndam dulu gini biar sampai dia agak terkelupas-kelupas. Yang disemprot bagian mana? Oh, bagian tulisannya ya. Ini benar-benar bersih ya. Tembus ini aja, kaca kan bening. Selain kaca, kalau plastik dia bening gak apa-apa. Apalah. Apa yang kan ujiannya bang? Peserta sablon yang sebentar lagi jadi sarjana. Siapa namanya bang? Sarjana sablon.
Latif Ibrahim Sablon. Calon-calon sarjana Sablon. SSS. SSS. Sablon itu gampang sebenarnya. Ini proses pengeringan. Dulu kita bikin kapalnya pelan. Nanti 2 hari sudah disiapkan. Saya bikin gambar huruf gini. Kalau paham itu 15 menit nih. Tapi kalau ini kalau sekarang saya enggak mampu. Enggak, kita sudah bisa memahami. Langsung jemur ya. Ya kalau ini kan takutnya dia pas begitu ini bocor karena senam benar kerja. Ini pemasangan tripodnya yang alas ini tertimbang ya bajunya. Tarik ke belakang. Cuman resikonya kita susah membersihkan. Nempel stopper baut ini nempel ke depan, terus dorong ke kiri. Ini jangan sampai goyang. Kemudian siapkan tapet exposure. Jangan yang dimakan ini. Baut, ini kira-kira itu satu sendok. Ini kira-kira itu masih lebih. Sari warna, kembaran sari wangi. Ini satu kali pemberian pewarna ini nggak bisa langsung tetap. Ke kaosnya itu meluber. Oh ditekan ya? Enggak ditekan juga, enggak terlalu tekan juga. Harus habis. Iya. Terus habis. Kalau habis, kalau enggak habis, mama kan. Tinggal sudah lagi. Deg. Sampai. Oh, sampai habis. Ke atas. Terus di. Iya. Pegangnya. Agak berdiri ini.
sana pasti. Enggak ada sama Mbak. Enggak usah lagi. Nah, pindah sana. Ini besok ke meja sana. Kena sablon. Ya buka tuh sablonnya. Sesuai badan, pakai tekan. Jangan terlalu balas. Harus dengan perasaan ya. Bisa jempol sebenarnya. Kan udah sampai sana, Bang. Jadi program sukses kayaknya nih. Ayo Bang Hendra. Sukses kan nih? Bayar nih. Screen bisa belum 50 udah rusak nih. Makanya ini harus benar-benar tarik. Jadi dorong ke sana nggak usah pakai apa, nggak usah pakai tenaga, itu untuk mendorong tintanya aja ke depan. Nah baru dari situ akan dikit terus sampai nggak ada karena akan ke apa. Wih mantap hasilnya. Belum kan ini. Makanannya dorong sopar. Ke kiri, baru ke bawah. Ayo jua. Penguasa sentagi ini. Lagi ngapa? Ini lagi buat kopi. Dah kan nih? Sip. Kalau terlalu gini susah. Agak mirip kan? Ya, di sini lah. Ini lagi dong. Semangat.
5 nya masih ada bang. Dah. Sapi lagi cantik. Nih. Lagi ya. Simpan. Dah semua kan? Ya. Ya, mantap. Ganti bang. Oh. Wow. Itu memang tadi karena kemiringan. Tekannya tadi ini. Oke, baik. Ini hasil pelatihan kita hari ini. Ini nanti dijemput di mil. Di foto satu di foto pakai ini. Maksimal. Mas, kamu fotonya masa belakang ini? Saya praktek. Mantap. Mantap.